Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik, ketemu lagi dengan saya Hadim di program edukasi. Ini salah satunya saya mau kasih tutorial cara posting Instagram ya. Kalau saya cara posting Instagram lewat laptop ya. Pertama buka ini akun kita ya, login seperti ini. Terus kita klik kanan ya. Di kanan kemudian ada inspect. Ya, inspect, inspect, kemudian tunggu ya. Oke, ini sudah muncul seperti ini. Tinggal klik di bagian atas ini ada ini ya, ada icon kayak ini. Toggle Divisor Toolbar atau Control plus C plus M ya, kita ingin kemudian ini bisa kita pilih ya, tapi kita lebih baik pakai yang responsif aja ya. Kemudian setelah itu kita refresh ya, kalau ini saya udah ini ya, jadi harus di refresh, refreshnya di sini aja. Jadi kalau udah kayak gini, udah diklik ininya, kita refresh di sini. Hasilnya nanti seperti ini tinggal ditutup. Oke ya, jadi udah ada nih. Ini ada plus, ada home, ada search, ada plus, ada ini, kemudian ada kita ya. Udah ini. Jadi udah bisa nih upload dari sini ya, udah bisa. Misalnya saya mau upload nih salah satu foto saya. Hasilnya seperti ini. Bisa kita rubah-rubah. Lanjut. Oke, udah selesai seperti itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.